Oke, teman-teman semua, kembali lagi di channel ini, kembali bersama gue Ilham. Di video kali ini kita akan review sebuah produk, tapi bukan dari seperti biasa dari teknologi, tapi perubahan fashion ya teman-teman. Jadi gue juga ingin ngasih informasikan kepada teman-teman yang baru datang ke channel ini dan baru nonton video ini. Gue memberikan informasi tentang channel gue sedikit ya. Jadi channel gue ini bukan ke fokus ke kesehatan atau teknologi atau ke game atau apa ya. Jadi istilahnya itu channel gue ini tentang maksudnya channel gue ini termasuk campuran ya teman-teman, kayak personal ya, daily vlog. Jadi apa yang gue suka, apa yang menurut gue unik atau mungkin atau menurut gue bagus, gue akan membuat videonya dan gue akan menyampaikan sebuah informasi ke untuk teman-teman semua. Jadi channel gue ini bersifat personal atau campuran lah seperti daily vlog gitu. Oke, gue akan review jaket ya. Sebelumnya gue ada review jaket Kole ya, yang pertama yang biru sama yang kemarin abu-abu ya. Jadi yang sekarang ini warnanya merah marun kayaknya kalau saya lihat. Oke, sebelum lanjut review jaketnya, setelah yang satu ini. Ripping heart of my mess, never stop, no rest, till the stress is spread through my chest, till the diamonds wrap in my neck, progress to a god from a goddamn mess, hopeless, more tests, more blessed, dug deep down, trying to find my best, find a beast, had a killer conquest, I'm next, I'm too on till I'm too off, calm down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop, oh my devil, when I do not, make moves based on my mood drops, like who's lost. Oke teman-teman semua, dan ini adalah jaketnya. Ya teman-teman, ini adalah jaketnya, yaitu dari Nevada ya, kalau bisa lihat ya, Nevada. Jadi gue juga baru beli ini, baru pakai, masih ada ininya nih, gantung mereka nih. Oke, gue akan review jaket ini. Jadi jaketnya seperti yang kayak kemarin, kolek kemarin, yaitu berbahan parasut dan ini bagus banget nih, bagus banget dan cocok untuk teman-teman semua yang mencari referensi jaket tapi yang suka motoran ya. Jadi kalau misalkan ya jalan grimis-grimis, jadi udah basah lah ke dalam. Jadi jaket ini bagus sekali ya, dan di pergelangan tangan ini ada karet ya, jadi untuk biar lepasin di tangan ini. Oke, untuk selanjutnya adalah untuk bagian dalamnya rupa parasut juga, jadi amannya nggak sampai basah banget. Cuma yang kurangnya di sini nggak ada kantong dalam ya, kantong dalam seperti jaket-jaket sebelumnya. Ini bagus juga sih kalau dipakai. Oke, seperti ini. Dan di sini sama seperti kemarin yang jaket abu-abu, di sini ada ruangan ininya nih buat naro harta karun, duit. Sama di sini ada buat naro kayak pensil gitu. Dan yang terlalu yang gue nggak suka itu adalah sini nih kancingnya, ini bulatannya gede banget ya, kuncinya kalen, gemuk. Di sini juga kekurangannya yang enggak gua suka di sini, mungkin kalau teman-teman suka silakan, mungkin kan style orang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi yo ya gitulah. Di sini yang gua enggak suka tadi adalah kantong jaketnya bolong ya, enggak ada resleting. Jadi kalau naruh lo handphone atau duit di sini ya, duit dompet sama handphone di sini, kalau kendaraan naik motor itu gimana ya teman-teman, itu bahaya sekali, takut ada yang iseng atau gimana nih jalan, kita nggak tahu. Jadi mungkin itu aja kurangan menurut gue ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang suka dan tidak, tapi menurut gue ini kurang bagus ya. Jadi gue kalau naik motoran atau selainnya kalau kebingungan ya, aduh sejuk ya. Oke teman-teman, itu aja
cukup sekian untuk video, untuk review video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Dan jika teman-teman baru mengunjungi channel ini, silakan, jika teman-teman suka video ini, silakan teman-teman untuk like video ini. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, silakan teman-teman untuk subscribe channel ini, karena channel ini memberikan informasi tentang teknologi, berupa teknologi, yaitu gadget, laptop, kamera, dan lain sebagainya, dan juga tentang games dan fashion ya. Itu lebih banyak ke tentang teknologi ya, dan editor atau content creator. Okay. So, itu aja dari sekian dari gua, dan terima kasih yang telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.